Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membagikan tutorial membuat puisi yang bertema tentang alam. Dan nanti hasilnya seperti ini ya. Oke, siapkan alat dan juga bahan. Yang pertama ada kertas buffalo. Selanjutnya ada kertas origami, spidol, gunting, dan juga lem. Oke, langsung saja ke cara pembuatan. Ini pertama kita tulis dulu judulnya, ada alam desaku. Terus untuk bait kedua kita tuliskan, sungguh indah kupandang. Terus yang baris kedua, begitu sejuk merasuk jiwa. Oke, lanjut ke baris ketiga. Deretan persawahan nan hijau. Lanjut baris keempat ya, kalian tulis. Diiringi alunan air yang mengalir. Yuk, lanjut lagi. Alam desaku, kau sangat indah. Pesonamu tak pernah padam. Kekagumanku sulit kupendam. Oke, lanjut lagi ya. Keindahan alam desaku, kau sangat luar biasa. Yuk lanjut. Kita harus selalu menjaganya. Oke, sudah selesai. Untuk yang selanjutnya, kita tinggal membuat hiasannya ya. Siapkan kertas origami ukuran 8x8 cm, lipat seperti pada video. Selanjutnya, buat pola seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa digunting ya. Yuk kita gunting. Oke, selesai deh mengguntingnya. Sekarang kita buka dulu bunganya. Pada bagian satu sisi gunting, beri double tip atau kalian kasih lem lalu rekatkan seperti ini. Oke, kita balik dulu bunganya lalu kita buat lengkungan-lengkungan seperti pada video. Buat yang banyak ya. Lalu tempelkan. Kalian bisa menirukan tempatnya di mana aja, ini aku nempelkannya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai, ambil spidol dan bagian tengahnya ini jangan lupa dikasih warna hitam-hitam kayak gini. Oke, seperti ini jadinya. Lanjut. Kita kasih tangkai. Ini tangkainya aku menggunakan spidol warna hitam ya. Selanjutnya, ini aku punya kertas origami ukuran 12x12 cm. Jangan lupa lipat-lipat seperti ini. Buat pola seperti ini ya, seperti rerumputan. Nah, kalau sudah kalian gunting ya. Oke, ini dia udah aku gunting. Yuk kita tempelkan. Kita tempelkan pada bagian bawah ya. Oke, ambil lem dan tempelkan pada bagian bawah. Satunya lagi kita tempelkan lagi ya di sebelah kanan seperti ini. Oke. Kalau sudah, untuk yang bagian atas kita kasih juga. Dan hasilnya akan seperti ini. Lanjut, ini aku punya kertas warna pink ukuran 4x4 cm.
lipat seperti pada video. Beri pola dan gunting. Oke. Lalu kita buka dulu. Dan buat yang banyak ya. Ini dia, aku udah buat banyak. Tempelkan ke beberapa bagian. Setelah selesai ditempel, jangan lupa pada bagian tengah bunganya dikasih spidol warna hitam. Oke, siapkan kertas origami warna hijau ukuran 4x4 cm buat pola seperti ini. Gunting. Buka dan buat yang banyak. Lalu tempelkan seperti pada video. Oke, tempelkan satu persatu ya. Nah, kalau sudah selesai, hasilnya seperti ini. Oke deh, untuk yang selanjutnya. Jadi deh. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.